Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Pemirsa Revolusi TV Channel dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Dan bersama saya Zi Arifin, inilah berita selengkap. Kim Paudi Kecamatan Cilamaya Kulon kini memiliki gedung sekretariat permanen yang baru di Jalan Sukamulia, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Gedung Sekretariat Himpaudi Kecamatan Cilamaya Kulon ini hasil aspirasi anggota DPRD, almarhum Haji Mulia Syafari. Peresmian kantor Sekretariat Himpaudi dihadiri oleh Ketua PGRI Kecamatan Cilamaya Kulon, Ketua IPI Kabupaten Karawang, Ketua Himpaudi Kabupaten Karawang, Ketua Himpaudi Kecamatan Cilamaya Kulon, para kepala sekolah PAUD dan guru-guru PAUD sekecamatan Cilamaya Kulon. Dalam peresmian tersebut dilaksanakan gunting pita dan potong tumpeng. Peresmian kantor Sekretariat Himpaudi Kecamatan Cilamaya Kulon berjalan lancar. Kegiatan syukuran ini tentunya berkat kerjasama kami Ketua Himpaudi, Pengurus Himpaudi dengan pengelola, dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Terus terang kegiatan ini juga tidak menggunakan anggaran, tetapi juga kesadaran sendiri dengan cara dan disepakati satu lembaga satu tumpeng. Di Kecamatan Cilamaya Kulon ada kurang lebih ada 20 lembaga, mungkin sementara yang aktif 19 lembaga, dan dari semua desa itu ada, dari semua desa dan satu kecamatan itu ada 19 lembaga yang aktif, dan ditambah 5 lembaga dari TKK. Selamat kepada Himpaudi Kecamatan Cilamaya Kulon, alhamdulillah akhirnya punya sekretariat, alhamdulillah tempat yang luas, tempat yang nyaman. Tentunya ini adalah kerja dari bersama koordinasi. Jadikan tempat ini sebagai tempat bersama, rawat bersama-sama. Dalam penutupan acara dilakukan makan tumpeng bersama yang dibawa oleh masing-masing PAUD. Terlihat keakraban dan kebersamaan dari seluruh PAUD yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon dalam pelaksanaan peresmian kantor Sekretariat Himpaudi tersebut. Yopi Iskandar, Revolusi TV, Karawang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zi Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam Indonesia.